Momen cute tentunya saat Lesti tiba di Bandara Soekarno-Hatta siap berangkat umroh. Ya, kebahagiaan kita melihat Lesti secara langsung di malam hari ini tentunya guys ya. Walau dia mengenakan cadar, tapi kita semua para Lesti lover mengetahui bahwa itu adalah Lesti. Semoga nantinya dia setelah kembali dari umroh mendapatkan petunjuk hidayah dari Yang Maha Kuasa untuk langkah ke depannya, karena tentunya berat bagi Lesti dan keluarganya ya guys ya, mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkan, kasus KDRT dari sang suami yang pernah Ayah Kejora memasrahkannya. Semoga kita doakan perjalanan Lesti dan keluarganya bisa sampai ke tanah air kembali dengan keadaan selamat, dan doa-doa mereka di tanah suci nantinya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu itulah harapan kita sekalian dan kebahagiaan kita melihat secara langsung keberangkatan Dedek Lesti beserta Abang L yang udah pada dikangeni oleh Lesnar lover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman dan netizen di seluruh Indonesia, mohon doa dan supportnya untuk Dedek Lesti. Hari Kamis akan berangkat umroh. Mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan seperti sedia kala ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
180. Nangkut soalnya kursinya. Sini aja deh. Gua tanpa istri gua, tanpa kenal Lesti, tidak mampu membeli sesuatu yang sekarang gue punya. Gue tidak mampulah mencapai segala sekarang yang gue punya. Begitu juga sebaliknya, tapi Lesti pun juga ada hal-hal yang di, mungkin dia tidak mampu untuk capai. Mencapai itu, tidak mampu untuk gak akan beli tas Hermes. Dede mendingan Dede gitu. Bersalah kalau Dede gak kawin sama Rizky Billar. Iya gitu. Dan punya duit Dede mendingan Dede tabung aja ya, karena Dede punya suami baik, soalnya kaya raya. Makanya cari dulu bukti Bahwa valuasi Lester Entertainment itu udah ratusan miliar. Wow. Padahal bentuknya baru 6 bulan. Apa-apa valuasi Lesternya? Dari pendapatan income saat itu. Income yang kita saat itu banyak lumayan dapat beberapa pemasukan dari sponsornya. Nah, dibeli lah gue beberapa persen. Sabar. Beberapa persen aja ya. Itu udah cukup gue untuk bertahun-tahun gel, hidup gel sebenarnya. Tapi kan gak mungkin gue, yaudah lepas tangan aja. Lesti. Mas Yami banyak hatersnya. Oh, iya, banyak hatersnya. Oh, tenang bang, orang ganteng memang banyak hatersnya. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.